gak bisa lari dari Nomno. Jangan. 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 Coklat Nom-Nom, makan coklatnya, dapatkan hadiahnya. Nom-Nom. Nih. Nih. Lu beli coklat Nom-Nom. Apaan tuh? Lu kan mau mobil. Kalau lu beli coklat Nom-Nom, lu bakalan dapat mobil. Hari gini percaya ikan. Capek deh. Ansinya, Be. Wow, nih nyaluk. Tuh, babi lo. Hari gini masih percaya iklan. Katanya tuh coklat Nom-Nom dapat hadiah mobil. Lah, itu coklat kesukaan ayahnya yang biasa sukanya makan tercetok itu. Tapi emang iya sih kagak pernah dapet mobil sih, Be. Tuh, dengerin anak lu tuh, Bang. Gue sih lebih percaya si Naya dapat mobil daripada itu iklan. Gimana caranya? Kan kalau lu nikah sama si Rona, lu bakalan dapat mobil. Ya kan, Be? Ya? Iya. Kagak mau. Ayah kagak mau nikah sama Rona. Enak aja. Naya, emangnya lu kenapa sih? Nggak demen sama si Rona? Dia kan tajir. Yang tajir itu babenya Rona, bukan Ronanya. Tapi dia kan anak nih. Sama aja. Nay. Daripada lu capek-capek nih pakai beginian, mendingan lu nikah sama si Ronald. Tinggal terima duit, kipas-kipas, goyang-goyang kaki. Ya gak, Be? Iya. Agak-agak yang penting nih, ayah kagak mau nikah. Apalagi dijodohin sama si Ronald. Ya, udah, aman nih. Assalamualaikum. Salam. Berangkat. Hati-hati lu. Iya. Hati. Oke, Be. Hari ini nyok kita kerja lagi, semangat pagi, ampe gak sempet mandi. Tiap hari apapun yang terjadi, tapi gue tetap mensyukuri. Kadang hidup susah serba. Kenapa? Robin, dong Robin, kenapa sih Robin? Jangan bilang mobil kamu mogok lagi. Tapi bisa mensyukuri nih. Bisa bawa mobil gak sih? Pakai berhenti mendadak lagi, no, belakang macet gara-gara lu. Sorry bos, mobilnya mogok. Sorry, mobil butut jangan dibawa jalan, ini dibawa pacaran lagi. No, di rumah kalau mau pacaran. Oh enggak, gua gak mau pacaran, gua mau ke kampus bos, mobilnya mogok. Urus sendiri lu. Iya. Udah buruan, minggir. Iya, jalan mas, tuh lega tuh kesana tuh. Aduh, Robin, sayang. Kamu mau kemana? Pasti nggak diem aja, aku panas di sini. Sayang. Robin, ayo dong Robin. Taksi. Jangan panggil taksi dong. Robin. Iya maaf bos, mobilnya mogok. Bos, kejarin pacar gua dong bos. Robin kenapa sih Robin? Bin? Aduh. Semangat pagi, ampe gak sempet mandi. Tiap hari, apapun yang terjadi. Tapi gue tetap mensyukuri. Kadang hidup susah serba saleh. Ape-ape lo gak dipercaya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri nih. Hidup ini ada orang apa ini ya? Ah.
pacar, kerjanya marah, ngambek terus. Cara atasi pacar yang bad mood. Atasi bad mood dengan makan coklat. Robin, lu diem-diem di sini ya, gua beli coklat. Ini aja, Mbak. Berapa? Bentar ya, Pak. Jadinya 25.000. Kok 25.000? Saya ngambil di rak tadi tulisannya 20.000 loh, lagi diskon katanya. Oh, coba saya cek lagi di komputer ya. Cek yang benar, jangan korupsi. Lo bilang apa tadi? Cek yang benar, jangan korupsi. Mas, kalau emang nggak sanggup bayar coklat ya, beli kue cucur aja, ngerti nggak? Mbak, saya ini pelanggan loh. Saya pelanggan, pelanggan adalah raja, tahu? Setahu gua nih ya, Mas ya. Kalau raja itu kagak ada yang beli coklat diskonan. Ngajak ribut ya? Hah? Lo yang ngajak ribut dulu, makanya saya beli ya di sini ya. Ada apa nih ribut-ribut? Hah? Mas siapa? Hah? Saya manajer sini. Oh, Mas manajer, kebetulan saya mau komplain. Saya mau komplain tentang pelayanan buruk dari toko ini. Terutama pelayanan Mbak yang satu ini. Maaf Mas atas tidak kenyamanannya. Nay, ayo minta maaf. Enak aja, Pak. Dia masa ngatain saya korupsi? Enak aja, nggak bisa gitu dong. Emang harga segitu. Saya bisa sebarin di Facebook, Mas. Biar orang lihat tentang pelayanan buruk di toko ini. Eh, Mas, tunggu dulu. Ini kan bisa diomongin baik-baik, kan? Atau kayak gini aja. Sebagai permintaan maaf kami, coklat yang itu, Mas ambil aja, nggak usah bayar. Itu gimana? Gratis? Sorry, Mas. Saya ini masih sanggup bayar. Tapi ada satu hal yang saya minta dari Mas. Apa itu? Mas pecat orang ini. Lagi gue jadi dipecat kan, aku sakit, sakit tahu. Ayo, ya. Lu gue inget ya, amar perjanjian kita. Perjanjian apa? Ya, kalau lu sampai dipecat lagi dari pekerjaan lu kudu nikah sama si Ronald. Oh, Beb, belum juga berangkat. Udah didoain yang jelek-jelek aja, capek dipecat segala. Kita sih bukannya ngedoain lu yang jelek-jelek, Nay. Pan lu tau, udah 10 kali lu dipecat tuh. Gara-gara berantem terus sama konsumen, ya kan? Itu konsumennya aja yang rese, mintanya macem-macem. Ayahnya mah kagak. Nah, itu. Lu tuh gak cocok sama pekerjaan lu itu. Tau gak? Mendingan lu bantuin bapak deh, jualan dodol. Terus lu nikah deh sama si Ronald, anaknya si Gojali. Enak kan? Tenang aja, Be. Ayah kagak bakal dipecat lagi. Kagak yakin, Be. Pokoknya, kalau lu dipecat satu kali lagi, lu kudu nikah sama si Ronald. Gimana? Deal? Iya dah, deal. Udah ya, ayo berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Sayang kamu marah ya? Ya kamu pikir aja sendiri.
Ya kan kamu tahu si Robin emang sering ngadat. Jangan marah ya. Aku punya sesuatu buat kamu supaya kamu gak marah. Apa? Tara. Kamu bikin aku gedut. Sayang, hey. Salah lagi aja gua. Kasih coklat salah. Gak dikasih apa-apa makin salah. Hah? Emang mobil gua mogok salah gua? Eh. Apa? Di? Aneh. Gua tuh kayak begitu. Makasih ya. Selamat ya. Jangan lupa ntar ajak ke piknik. Iya, Pak. Terima kasih. Katanya, Nay, jangan lupa sedekah anak yatim piatu. Kan udah dapat rezeki nomplok. Iya, iya, iya. Terima kasih ya. Yang bener, iya. Eh, terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah kayak lebaran aja padahal selama-selamanan. Woi, iya. Engkong. Aduh, Kong. Untuk ini nih. Makasih ya, Kong. Makasih. Terima kasih juga ya, Kong. Hati-hati ya, Kong. Gak jadi tua, gue. Untung lu udah ape. Untungnya. Ya kan, nyindang. Duit maya nih. Dapet lumayan salam tempel ya, kan. Sayang, tadi kamu ada telepon mau ngomong apa? Kayaknya gimana banget gitu. Kalau cuma mau bilang kangen, harusnya lewat telepon aja. Apaan sih kamu, gak usah kepedean deh. Aku mau kita... kamu tahu gak? Aku itu menang undian mobil mewah. Boom! Hah? Yang benar kamu kok bisa? Kaget kan? Sama aku juga kaget. Kamu tahu gak undian coklat nom-nom? Nih, aku yang menang. Lihat! Selamat, Anda mendapatkan 1 unit mobil mewah. Kamu yakin ini bukan penipuan? 100% ini asli. Aku udah telepon ke sana, aku udah konfirmasi. Benar, aku yang menang. Besok aku disuruh ke sana ngambil hadiahnya. Kalau gue putusin sekarang... Sen. Kayaknya hey. Sen juga. Hey. Kok bengong? Tadi kamu ngomong apa di telepon? Enggak. Aku mau ngomong kalau aku kangen banget sama kamu. Bukan, apa aku bilang? Hah? Aku emang ngangenin. Sini, sini. Sini, kantongin. Mobil baru. Asik. Mobil saya! Pasti mobil gue nih. Cakep bener sih. Wah. Sayang. Ntar lagi bawa pulang ye, ketemu sama Babet. Ke jalan-jalan keliling Jakarta. Cakep bener, mesti bener. Ini abis dimandiin nih, pasti ini slow banget. Ini dia mobil gua nih. Pasti ini mobil gua, gak salah lagi gua. Lu? Apa lalu-lalu? Lo yang ngapain di sini? Kamu ambil mobil gua lah. Ambil mobil lo, jelasin mobil gua. Nih, halu lo, ha? Nih, lihat. Mobil gua. Tuh. Wah, selamat, Anda beruntung mendapatkan hadiah utama satu mobil mewah. Ih, coba lihat. Nah. Apa? Bisa mirip sih. Punya lo yang palsu. Punya lo yang palsu.
cewek kalau diperhatiin cakep juga sih. Tapi sayang, buas. Apaan lu liat-liat gue? Naksir lu? Siapa yang naksir sama lu? Eh, naksir sama lu itu sama aja bencana buat hidup gue. Kenapa lu barusan? Suka sama lu itu sama aja bencana buat seumur hidup gue. Kalau ngomong sama perempuan tuh hati-hati. Gimana mbak? Tadi saya sudah cek. Pasti saya yang menang, iya kan? Hah, kagak, punya dia palsu, punya saya yang asli, ya kan? Jadi gini, mbak, mas, sebelumnya saya ingin meminta maaf. Mbak, ntar aja mama panik, ye. Belum lebaran, belum. Ntar, tahun depan lagi lebaran, ye. Punya saya yang asli kan, undian dia palsu, ya kan? Nah, itu dia masalahnya, mbak, mas. Ini ternyata dua-duanya sama-sama asli. Ini murni kesalahan dari pihak kami. Kami telah mencetak dua nomor undian yang sama. Lah, terus gimana urusannya? Jadi begini aja mbak, mas, dengan terpaksa hadiahnya harus bagi dua. Bagi dua? Bagi dua. Mbak jangan bercanda mbak, ini mobil mas, mobil dibagi dua. Ya lagi dari sononya kan kagak ada peraturan kayak gitu ya mbak ya. Lagi dibagi dua emang dipotek dua, dodol gitu. Ya elah. Jadi gini mbak, mas, karena ini sebagai bukti permintaan maaf kami, kami telah merapikan surat-surat dan menanggung seluruh biaya administrasi pajak mobil. Jadi, Mbak Naya dan Mas Arman tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Terus gimana? Gimana? Gak ngerti gue, gak paham. Jadi gini deh, usul dari saya, bagaimana kalau mobilnya saya jual, kita jual, lalu nanti hasilnya kita bagi dua. Gimana? Asal selesai kan? Selesai dari Hong Kong. Kalau gue balik gak bawa tuh mobil, kelar hidup gue dah. Bisa kagak dianggap anak gue sama Nyak sama Babi? Oh gak bisa gue pulang gak bawa tuh mobil. Tensin gue. Bisa diketawain sama anak-anak satu kampus. Padahal gue udah ngundang mereka buat ngumpul di kafe ini malam buat pamerin tuh mobil. Enggak banget ya. Lo yakin nih, Babi gak mau nganterin? Elah kagak usah be, emang bocah TK be pake diantar-antar segala, cuma ngambil hadiah doang. Nih ya, yang penting nih ya, ayah kagak jadi kan dijodohin sama si Ronald? Nah itu sih tergantung, kalau lo balik kesini gak bawa mobil, lo tetep kudu nikah tuh sama si Ronald. Cakep. Elah lama nih, be, cuman be. Nyak. Hati ya. Ye, assalamualaikum. Salam. Salam. Ingat, bawa mobil. Pokoknya, gue kagak mau nikah sama si Ronald. Apalagi kalau sampai Kania tahu. Waduh, bahaya. Jadi gimana nih, mbak, mas? Udah deh, gini aja ya. Itu mobil, masalah ntar mau dijual, duitnya mau dikemanain, biar kita berdua aja ya, yang bicara. Ya kan, yang diskusi. Sekarang, yang penting kunci mobil aja di kemarin dulu. Ah itu. Iya, iya. Kalau begitu, Mbak Naya dan Mas Arman ikut saya ke dalam. Ada beberapa berkas penting yang harus Mbak dan Mas tanda tangani. Ayo udah, biar cepet. Iya. Nih lu tinggal tanda tangan di atas sini. Gua kan? Ya, sabar gua. Yang bertanda tangan di bawah ini. Udah bener semua, tanda tangan. Tunggu bentar, apa sih? Kagak sabaran amat lu. KTP, iya bener. Bisa gak tanda tangan? Bisa. Ntar gua satu-satu ngeliat. Ribet gak? Nih cepetan. Cepetan sini. Iya. Bentar ya. Jatuh. Di sini gue juga udah bikin jadwal harian tentang siapa aja jadwalnya yang pakai mobil. Gue atau lo. Nih, Senin sampai Minggu semuanya udah jelas di sini, jadi kita enggak akan mentrok. Yeah. Dan satu hal lagi, lo itu enggak boleh ngebocorin tentang masalah kesalahan undian itu, ya.
termasuk ke pacar gue. Dan gue juga gak akan bilang masalah ini ke orang tua lo, paham? Denny. Udah. Gil. Tadi rumah lo gak usah lama-lama ya, gue ada janji sama temen gue soalnya. Iya, elah, bawel banget tuh jadi laki. Apa lo protes? Hah? Ingat, pembagian jadwal hari ini mobil masih dibagi dua. Ini baru enak nih, lagu favorit gue. Tarik mah. Norak banget. Cinta memang gila banyak. Saat kita bahagia. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Nih, mau belai. Mas, mas, ngalangin jalan gue aja lu. Nora. Mas, lu? Sekeluarga Nora, sekampung Nora. Bulus, bulus, Be. Jadi ini nih mobil baru lu, Nay. Ye, ape, keren kan? Hah? Ya, lumayan sih. Cuman mah dibanding mobil gue jauh. Mobil babe lu, bukan punya lu. Lu ngapa sih sensi bener sama gue? Ono, gue pengen ngomong lu sama lu. Udah sini ikut gue. Jangan! Ini gue mau ngomong sama lu. Gini deh, Nay. Gue udah kelamaan nunggu nih, asal lu tahu. Gue mau tanya jujur sama lo sekarang. Lo ngapa sih gak mau nikah sama gue? Hah? Lo tau gak, Nay? Ini gue jujur nih ngomong sama lo ya. Lo tuh cinta pertama gue, Nay. Dan gue sangat berharap nih. Lo jadi cinta terakhir gue juga. Kok kurang apa, Nay? Nih, lo mau tau kurang lo apaan? Hah? Apa? Lo kurang ngaca! Banyak-banyak ngaca deh. Ngaca sono. Nya lu gak pernah beliin kaca buat lu. Ini gua beliin selusin, gua taro tuh setiap sudut kamar lu, gua taro biar lu ngaca. Astaga, pede banget lu jadi orang. Ya terus sekarang bagaimana nih, Nay? Jadi mau lu apa? Mau gua? Mau gua cabut lah. Aduh. Nah. Aduh, apaan sih? Kagak bisa, Nay. Lepasin gak? Kagak. Lepasin. Kagak. Lepas. Lepasin. Lepasin. Wah. Eh, Tong, lu siapa lu, Tong, ha? Lu jangan ikut-ikut campur lo masalah gue. Gue gak akan ikut campur urusan lo. Kalau itu gak kasar sama perempuan. Terutama dia nih. Wah. Jadi lo pahlawan, ha? Lo tahu gak dia siapa? Dia calon bini gue. Lo pikir lo siapanya, Naya, ha? Cap! Gue pacarnya dia. Hah? Ngomong sembarangan lu di sekolahin lu. Oh enggak, dia pacar gua, ya kan? Nay, emang beneran ini pacar lu, Nay? Siapa nama lu, Tong? Arman. Gua ingetin nama lu. Gue Ronald. Nih, yang punya tanah di mari semua. Ingetin. Eh, yang ini tanah babe gue, bukan punya babe lu. Semua. Ini apaan lagi sih? Lo juga ya? Gak usah cari-cari kesempatan deh lo dalam kelonggaran.
ngeplok gue, ngaku-ngaku jadi pacar gue. Ingat ya, lo tuh udah bikin gue dipecat, ngerti lo? Dan lo harus ingat, barusan lo gue selamatin. Lo ditarik-tarik, gue yang lepasin. Galak banget sih lo jadi orang. Bisa kok gue. Cariin juga dari tadi, kan ayam aja hilang-hilang. Urusannya kelamaan. Siapa itu? Tadi yang nyoba-nyoba, yang tes-tesnya ini siapa itu? Test drive. Iya, yeah, test driver. Mana itu? Ini. Oh, dia apa? Dia. Itu siapa emangnya? Saya Arman. Saya Pac. Sopirnya ini test drive. Supir, udah ayo cepetan. Nyah, kelamaan. Minggir. Gue bukan supir lo dan ini enggak ada dalam perjanjian. Ya, hitung-hitung aja ini balas dendam gue karena lo bikin gue dipecat. Mobil lu bener-bener cakep ya. Oh iya, gak gaju-gaju kalau lewatin lubang. Udah kayak bisa ngerebus aja. Empuk banget. Mobil mah norak. Biasa angkot sih. Yang itu kalau jalan dikit terus ada lubang. Jatuh semua penumpangnya. Ini mah kagak gue. Mahal ini. Yalah, Jakarta cakep bener ya. Bangun tuh sama orang tua. Jangan keluarin pala dari jendela bahkan. Beh, nyak, itu pala jangan keluar-keluarin lewat jendela, bahaya. Kenapa sih lo? Gak boleh seneng lo nyak sama babi lo. Tahu lo, biarin aja. Beh, itu yang kuning-kuning, Beh. Apaan tuh, Beh? Wah, buset dah. Woi, apaan lo luar kepala? Ngapain lo ngatur-ngatur gue? Dasar sirik lo. Pergi mobil ya? Bilang aja lo gak punya mobil. Sirik! Lo yang norak! Yang norak! Beh. Udah. Ini kan test drive-nya udah kelar ya. Gantian Naya sekarang mau belajar mobil. Ya? Belajar nyetir? Ya udah kalau gitu kita sekalian aja ikut. Kan nyak sama babe ingin jalan-jalan lihat Monas. Kagak bisa, Beh. Ini kalau belajar mobil itu kagak boleh rame-rame, cuma boleh berdua. Kok gitu sih? Ya, peraturannya emang begitu. Iya, begitu peraturannya. Soalnya kalau rame-rame ntar takut ngeganggu konsentrasi ya. Oh, gitu ya? Ya, kita pulang dong, Beh. Yaudah, nggak apa-apa. Ya, lu belajar deh yang pinter, ya kan? Terus kalau kemana-mana kan biar si Nay yang nganterin kita, ya enggak? Besok kita ke Monas ya. Asik. Akhirnya. Apa lu kata? Akhirnya tuh lampu hijau enggak pakai berhenti kan. Lampu hijau? Mana lampunya? Ah, lu ngade-ngade aja lu kalau ngomong. Itu barusan kelewat tuh di situ. Jalannya, gue udah tungguin sama temen gue. Udah kan? Udah. Nyampe tuh, Jok! Ya!
sayang. Iya. Kenapa? Keren mobilnya ya? Sama lah kayak yang punya, keren. Bro, bagus nih mobil. Berarti lo harus traktirin kita gitu dong? Ya, iyalah pasti. Ya, pasti. Dan yang kayak gitu gak usah diomongin Dan, malu sama mobil baru. Tenang aja semuanya. Gua traktir hari ini kita party. Oke. Party nih. Yaudah, kita ketemu ntar malam. Ntar malam. Ya. Yuk. Sayang, tadi dia gak nyender ke situ kan? Ke depan bumper, enggak kan? Enggak. Aku takut baret loh. Eh, kamu juga nih, hati-hati kamu. Ya baret. Enggak lah. Canda aku sayang. Mobil baru. Seneng gak? Iya dong. Katakan mau. Be, tuh si Nayo udah jam 10 kagak pulang-pulang sih. Lama bener. Emang gak lapar apa? Udah biarin aja. Namanya juga belajar mobil. Biarin aja, ntar juga dia pulang. Babe. Dia kan anak perawan, Be. Udah malam nih, kagak pulang-pulang, Babe mah gimana sih? Udah, lu duduk aja di situ. Ngeganggu aja lu. Gue jadi gak konsen nih, ngebersihin batu gue. Batu bulu! Leha! Ya ilah, tuh pisang belum gue makan. Jangan kan gue makan, nyuel juga belum. Leha! Wah, mana sih tuh cowok? Lama amat. Elah. Dasar laki ya, janjinya kagak bisa dipegang. Dan, ini kalau bukan karena lo, gue gak pernah percaya sama yang namanya Undian. Bener tuh Dan, padahal jelas-jelas gue loh yang borong tuh coklat nom-nom. Gak dapet-dapet. Giliran lu man, baru beli satu biji aja langsung dapat grand prize. Emang hoki lu. Beda bro, rezeki anak soleh. Ya. Masih mau pesan-pesan ya. Jangan malu-malu lo, ntar malu-maluin gue lo. Pesan aja pesan, gak apa-apa. Nih mbaknya nih. Permisi mas, sebelumnya minta maaf. Kafe sebentar lagi mau closing, 5 menit lagi. Oh gitu? Iya. Jam berapa emang sekarang? Jam 10. Jam 10? Jam 10? Iya. Sayang maaf ya, aku ada urusan. Aku buru-buru, aku duluan gak apa-apa ya. Gue duluan ya, udah gue bayar nih semuanya nih. Ya? Mano? Ya. Buru-buru. Kan ya. Udah biarin aja dia pergi. Kan ada aku, ntar aku yang nganterin. Hai Neng. Sendirian aja Neng. Gue masih sama abang. Apakah masih jomblo Neng? Sama abang aja Neng. Jadi pacar abang aja. Ansia. Risik. Lu kan udah punya bini. Ngapain ikut-ikutan? Neng, mendingin nama abang aja nih. Abang masih jomblo, Neng. Maaf ya. Iya, apaan sih? Lepasin gue teriak nih. Alah, teriak-teriak aja gak ada yang bakalan denger, Kelos. Iya, apaan nih? Lepasin. Woy! Ini keroyokan lah. Hah? Ayo maju lu. Maju lu! Gua dapet nih! Dia bawa pisau! Nanti tadi tusuk lu! Bubar yang gak kompak lu! Sama handphonenya takut. Gak apa-apa. Hah? Kau nampar gua? Gak tau terima kasih lu ya. Udah gua selamatin. Cowok tuh kong bohong ya. Lo tuh udah janji sama gue tau gak? Gue tuh takut setengah mati. Takut! Ri. Takut dari tadi. Ya oke, sekarang lo boleh pukul gue sampai lo puas. Sampai lo tenang, lo pukul gue. Terus. Sini.
Di balik kebuasannya, ternyata dia tetap perempuan yang harus dilindungi laki-laki. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku. Hai. Pagi. Cuekin masih marah ya gara-gara kejadian kemarin. Kan gue udah minta maaf sama lo gini, gue janji deh gue gak akan ngulangin kayak gitu lagi. Kalau emang gak bisa nepatin janji, mending gak usah bikin janji deh. Iya. Memiliki dirimu, hati dan cinta. Aduh mata gua, aduh sakit mata gua. Ya kenapa? Aduh. Kelilipan, jangan dikucek. Ini malah makin parah. Sakit banget mata gua beneran. Jadi kucek. Wah! Ya udah ampun. Udahan. Lagian kayak bocah mainnya siram-siraman. Gue mau kampus nih, gue mau kuliah. Udah sono ke kampus, lagi lu ngapain bagi-bagi kemari. Ya gue ngecek mobil gue lah, ini kan mobil gue juga. Kenapa muka lu gitu, salah ngomong gue, enggak. Udah gue kuliah ya. Udahan! Pagi sayang. Ayo. Kok kamu pakai mobil butut ini lagi sih? Mobil kamu mana yang baru? Aku kira ini udah dijual. Ini dijual? Gak mungkin lah mobil ini aku jual. Itu mobil barunya. Apa? Aku masukin bengkel. Mobil baru udah masuk bengkel gak mungkin banget. Ya justru itu kan biasanya mobil baru tuh ya kamu kayak gak tahu aja lah. Mobil baru zaman sekarang mah 5 tahun 10 tahun rusak. Makanya aku sengaja masukin bengkel mau di-upgrade dulu biar 50 tahun baru rusak tuh gitu. Bener, ayo. Oga, aku mending naik taksi aja. Lihat aja tuh baju kamu tuh. Tau-tau basah tuh. Pasti tadi mogok lagi kan? Ini bukan basah gara-gara mogok. Kan emang gak ada AC-nya jadi aku keringetan. Sayang. Bener buat dodol. Dodol pesenan tuh. Ya Allah. Ya elah. Demak. Lu bisa kagak sih? Lu kerja begitu aja kagak becus. Itu kan makanan. Ya Allah. Lu rapiin gak tuh? Gak rapi kan juga kan gak enak. Kalau kagak enak kasih kucing aja, Cang. Lu kalau dikasih tahu lu ngeles aja lu kayak petinju. Gimana sih? Pancang yang nabrak. Ayah perasaan lu pelan banget jalan. Ya, tapi lu berhenti mendadak. Naya. Lu tahu dong di mana dikirimnya? Ya tahu kan udah ada catatannya. Cakep. Cepet deh, itu udah ditungguin. Demak, lu bawa mobil jangan ngebut nih. Ini mobil bagus bukannya mobil angkot. Lu tahu saya, Cang, ya kalau mau digas di jalan begitu, tenang aja pokoknya bentar nih ya. Ayo pas bawa mobil set cuma 40 km per jam, sisanya. Oke gila lo kalau dikasih tahu. Tahu lo orang tua nih. Yaudah, deh, berangkat ya. Cang, jangan lihat. Kakak lo. Buka yang mana, belakang yang mana. Udah cepetan. Masalah sebelum mati tuh ngendet-ngendet dulu dia. Ndut, mati. Ya sayang. Rambut aku udah dikerlin nih, udah bagus nih. Aku udah manicure pedicure. Cepetan, kamu gak datang. Oh iya, tenang. Ntar dijemput, ya. Mobil yang bagus. Mobil aku masih di bengkel. Iya, Nen. Halo? Halo? Tania? Ribet nih. Gue harus telepon ayah, oke? Halo? Nay, lu di mana? Apaan sih lu berisik banget telepon-telepon gue mulu? Gak, gini.
ini penting banget. Gue butuh mobil itu sekarang. Agak bisa kan hari ini jadwal gue yang pake. Gue tahu, tapi masalahnya gue butuh banget. Ini darurat, urgent. Ya, gue minta tolong banget. Enggak, kalau enggak gini. Besok harusnya jatah gue. Udah lo pakai lagi aja itu mobil. Yang penting gue harus pakai mobil itu sekarang, ya. Enak aja, kagak bisa. Nih, gue mau nganterin pesanan dodol babe gue. Elah, pakai perkara dodol. Dodol lo gue bayarin semua. Berapa duit lo sebut? 1 juta. 1 juta? Mahal banget tuh dodol. Dodol apa emas? Udah mau apa kagak? Iya. Yeah. Gue bayar 1 juta. Gitu dong. Ntar gue WhatsApp ya. Iya. Siapa sih, Nay? Dani, bisnis partner gue. Wah, elah, bisnis partner. Paling juga kang warteg nagih utang. Barangan kalau ngomong. Lagi sotoy bisnis partner. Lu turunin gue dong. Nah, di depan situ tuh. Hah? Turunin gue di depan. Kenapa lu mabok naik mobil ginian? Elah, tinggal turunin doang, apa susahnya sih? Lupa gimana sih, Nay? Kan kita belum nyampe. Yang penting lo turunin gua tuh di ujung tuh yang ada cowok pakai baju hijau tuh. Kenapa sih, Nay? Berhenti mah gampang, tinggal nginjek rem. Tapi di mana? No, yang pakai baju hijau tadi tuh. Gua udah tunjukin. No. Oh, no. Iya. Turun bagaimana? Lu pikun, Nay. Ini pesanan dodol babe lu gimana? Gampang, gue yang urus. Pokoknya lu turun dulu. Ya ilah, paham lu. Kenapa sih? Aneh banget jadi orang. Taran turun. Lama. Mau turun aja. Ape? Lu mau balik ya? Terus gue gimana? Ya udah, lu jalan di kaki aja. Waduh, iya tahu gue jalan. Tapi kan, ya elah. Duit. Ongkos. Kagak ada. Oh iya. Ya enggak ada, gue lupa. Berarti langsung gue bilangin babel lu aja. Lemes juga ya mulut lu. Nah. Cabut sana. Aman. Aduh. Udah. Maaf. Bawel lu. Bang, hati-hati bang, bawanya bang. Iya. Apaan? Akhir gua lupa. Nih, 1 juta. Gitu dong. Rampok. Kalau mau berhenti, injak rem bang. Aduh, lama banget sih. Sayang. Lama banget sih. Iya, maaf tadi biasa macet. Ayo. Ayo duduk masuk. Jangan marah ya. Dia sepupu aku dari Bandung. Naya. Kania. Anggap aja gua gak ada ya. Iya, anggap aja dia gak ada. Assalamualaikum, Nyak. Kenapa, Nyak? Aduh. Nah, lu di mana? Ini lagi di Pulau Gadung, lagi nyari kerjaan. Kenapa?
Ya, iya. Sakit, Nay. Anaknya nyungsem. Cepetan. Ya, tapi ayah pun mau... Iya. Ini ada-ada aja sih. Sumpah ini enak banget. Kamu harus cobain. Terus? Nih ya, cobain ya. Aku suapin. Sini, gua. Ikut gua. Ini gua. Balik dah, langsung pamit ya. Hati, langsung pulang ya. Nya. Assalamualaikum. Salam. Sopan juga ternyata dia sama orang tua. Apaan sih lu? Ongkos. Ongkos apaan? Lu pakai mobil gratis. Kemarin beli buku kuaci. Kuaci, gede juga. Ongkos. Pelit. Langsung pulang lo ya. Awas. Janji mau bilangnya sih ntar gua ajarin nyetir ya. Apa lu berhenti? Turun. Lu tega lu nyuruh gua turun lu. Mau gua ajarin nyetir gak? Sekarang? Enggak, tahun depan. Ya sekarang lah. Ayo turun, lu berhenti tempat. Karena aku mencoba merasakan semuanya hingga ku tak berdaya. Yuk, siap gua. Tapi seumur umur gua belum pernah nyetir nih. Sama sekali. Tenang. Ada asuransi. Hah? Asuransi? Maksud lo? Enggak, gini, tenang ada gua. Lo gak usah mikir apa-apa dulu. Nah, tangan lawasin. Mesin kita matiin dulu. Pertama, pasang safety belt. Safety beltnya lo pasang. Oke. Sebelum nyalain mesinnya juga, lo harus pastiin. Nih, persneling mobilnya itu ada di posisi P. Park. Parkir. Oke, kalau ini udah pastiin di sini, nah tuas pedal yang ada di bawah situ, yang sebelah kanan itu gas, yang sebelah kiri itu rem.
yang paling kiri itu rem tangan. Rem tangan di kaki? Rem tangannya ada di kaki, biasa di atas tapi mobil ini adanya di kaki. Oke, kalau semua udah dipastiin. Ah itu, jangan ketuker. Yang sebelah kanan itu gas, yang sebelah kiri itu rem. Dua-duanya lo fungsiin pakai kaki kanan lo. Ya, jadi kaki kanannya itu kalau mau ngerem begini, kalau mau gas begini. Oke, paham? Paham. Dan satu hal lagi, kalau nyetir itu nggak boleh panik. Oh, iya, siap. Nggak boleh panik. Sekarang nyalain. Itu, engine startnya di situ. Oh, nyalain. Pencet. Nggak bisa. Direm dulu, baru pencet. Oke. Ya. Ya, banget nih. Sekarang pindahin tuas persnelingnya dari P itu ke D. Angkat remnya pelan-pelan. Oke, tenang. Itu blok. Sakit gue. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya, iya. Gasnya kan pelan tadi gue bilang, ya. Kalau digini mobilnya ngebut. Ya, pelan. Pelan-pelan aja. Udah, pelan-pelan. Jangan bilang abis itu. Kirim, jangan bilang udah dicoba dulu, udah, dicoba udah, dulu. Udah, ah, jangan panik. Tadi gue bilang jangan panik. Iya. Tuh remnya kelihatan. Iya, itu kaki refleks. Mau lanjut lagi? Ntar ya, masih lemas nih. Kania, kebetulan banget. Kamu jogging di sini. Lo jogging di sini juga. Sejak kapan? Hampir tiap weekend gue di sini. Rumah gue kan deket sini. Di daerah sini kan perumahan elit semua. Boleh juga dimangsa. Halo. Kan, kenapa sih bengong? Enggak, nggak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong kamu sendiri? Arman mana? Mati. Mati? Pasti kamu belum sarapan kan? Kita sarapan di rumah gue yuk. Ayolah. Yuk, situ. Let's go. Lari. Mbak. Ya? Nggak, Mbak yang ini tadi nanyain buku. Iya, okay. Bukan Mbak yang itu. Bukunya nggak ada. Ya, adanya aku bangga jadi anak Indonesia, terus sama saatnya muda yang berkarya. Iya, kalau mau lihat di sini. Nay, kok di sini? Ngapain? Iya, tadi sebenarnya sih gue sempet mampir ke rumah lo, cuma kata Pak Dudu lo kalau weekend di sini. Gue cuma mau ngasih punya mobil. Nih, itu kok lo? Iya, peninggalan bokap. Ya sekarang kan zamannya udah zaman digital, jadi ya wajar lah kalau orang jarang datang ke taman bacaan kayak gini. Ya, tapi kan ini Instagramable banget ini tempatnya. Bagus buat foto nih. Gue buktiin ya kalau nggak percaya. Gue bakalan foto selfie. Oke, terus gue upload di Instagram. Karena pasti temen-temen gue pada komen, ini tempatnya di mana nih? Ya.
koplot ya. Hai, Nay. Satu. Dua. Tuket. Pada nanyain, bagus tahu. Kalau hebat sih, lo kerja di sini aja gimana? Hah? Serius lo? Iya. Serius? Iya serius, nggak mau ya? Mau, mau lah, mau. Nih masalahnya ya, kemarin gue buat bisnis ngelamar kerja, tapi gue kagak diterima. Ya, bete banget deh gue kalau misalnya harus di rumah terus kan. Cuma milih kuaci sama tegopean yeah, mulu. Stop, stop. Tadi gue nanyanya sedikit, lu jawabnya rr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 
Gue taruh di Instagram, tempat lo langsung ramai. Buat spot foto. Gara-gara mobil undian tuh gue jadi gagal nikah sama si Naya. Yalah, lo kayak gak bisa move on aja lo. Gaya lo, kayak lo bisa move on aja lo. Dari siapa nih cewek lo kemarin? Tania. Nah, itu dia tuh. Lagu lo pikir gampang move on. Cewek banyak. Iya, gue tahu cewek banyak. Lo ngapain? Lo liatin lo. Mobil baru si Naya lo. Mana? Oh, kemarin. Padahal, Naya, mobil begitu banyak di gudang gue. Mobil begitu doang, Maya, lewat sama mobil gue. Ngapain lo? Tunggu, santai dong. Wih, bener, itu bener tuh. Itu mobilnya si Arman. Mobil Arman? Arman siapa? Nih, lihat nih. Ini kan bukannya cowok si Naya. Enak aja, ini cowok si Tania. Naya. Berarti itu mobil? Maksud lo? Tuh dia. Wah, gak beres. Kali jepret 50.000 ya. Eh, apaan sih lu? Mobil lu nih? Iya, kenapa butut ya? Kagak, keren kok. Serius lu? Iya, gua aja yang perempuan suka nih. Keren nih. Teman-teman gua yang lain bilang mobil gua butut, termasuk cewek gua bilang mobil gua butut. Butut dari mana matanya kali? Kurang ini, kurang bekerja dengan baik tuh. Operasi kayaknya. Keren tau. Boleh gua naikin enggak? Boleh. Jalan yuk. Hah? Jalan pakai mobil. Serius? Yuk. Ayo. Dirinya gadis manis lucu, imut mempesona, dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu. Kamu memang menarik, bicaramu asik, tak bosan aku menemani dirimu. Bersamamu nikmati malam ini bercanda dan tertawa. Kayaknya dia kumat lagi deh. Ngamuk lagi. Kalau enggak gini aja naik, lu turun aja lu cari taksi biar ini gue yang urus. Macet tuh. Hey, naik. Lu bisa enggak usah bel-bel? Hah? Ini juga macet banget. Ini mogok mobilnya. Tadi do jangan diam. Dulu. Emang kenapa ini? Mogok, bisa apa enggak? Ya ngomong dong, jangan kayak gitu. Jangan diperpanjang. Oke. Jangan diperpanjang. Tolong. Tolong. Biasa aja, mogok. Udah, saya udah baik ya. Udah, gini, dorong gini. Udahan, Nurman. Thank you.
ngapain kemari? Katanya lagi ngurus mobil antik lu, gimana tuh? Ini lu pakai aja. Lah, kok gue? Kan bukan jadwal gue. Iya, gue tahu. Gue yakin kok lu lebih membutuhkan mobil ini daripada gue. Lu pakai aja. Yakin nih? Bener ya gosipnya? Ya iyalah bener, tapi gue gak habis pikir sama Naila. Kenapa dia bisa begitu ya? Mau? Ya Allah tuh anak. Ini lo ngapain meluk? Meluk apa blendotan lo? Eh, pasti lo mau bilang makasih kan? Iya. Yeah. Ya, yeah, gue jawab sama-sama. Gue gak bisa ngomong-ngomong. Jangan banyak-banyak, Bang. Ayo lihat sendiri. Si Naya dikasih kunci mobil sama tuh laki. Kalau kagak percaya, tanya si Iin. Iya, gue juga lihat sendiri. Gue bener-bener gak nyangka sama Naya. Udah gitu, dia nyosa duluan lagi sama tuh laki. Yang bener lo. Iya. Iya, bener. Jadi bener dong, kan dibilang polilit. Soal Naya yang jadi simpenan tuh. Hah? Astaga lagi. Itu mulut gak pernah dicapain ya? Lo jangan sembarangan ngomongin anak gua. Emang kenyataan, Keles. Lo kagak percaya, tanya si Naya. Mobil siapa itu sebenarnya? Mobil dia apa bukan? Eh, lo ada bukti? Ada bukti kan, Nek? Adi. Liatin aja, liatin aja. Kalau sampai bohong, gua cabein tuh mulut kalian. Gua cabein. Bener, Bo. Kali tuh mulut. Iya. Kamu ngomong apa? Kamu mau ngomong kalau mobil bagus kamu itu bukan punya kamu, ya kan? Aku udah tahu semuanya. Lo tau dari mana? Gak penting. Gue tau dari mana. Yang pasti gue mau kita putus. Bagus itu. Gue tahu kok dari awal lo gak pernah sayang sama gue. Dan gue setuju kita putus. Siapa? Hah? Jujur sama Nya, itu mobil siapa ya? Mobil Ayah lah, Nya. Mana dia itu coklat? Bohong! Lu jangan bohong, Nya. Itu mobil siapa? Gua mau aja jujur, Nya. Mobilnya si Arman nih, Nya. Maksud lu apaan sih? Ngomong sembarangan lu. Lu jangan marah-marah sama gue dong, Nay. Gua ngomong kagak asal ngomong kok. Gua ada buktinya, Nya. Nih, ada rekaman suara si Arman. Dia lagi ngomong sama sepupu ayahnya. Nah, si Dani, teman kampusnya si Arman noh. Nih, dengerin diri kalau enggak percaya nih. Oh, di play aja nih, Nak. Nih, Nak. Nah. Cus ya dari yang sebelumnya. Take 1 action. Dia minta apa aja gua kasih lah. Gua turutin semua maunya dia. Oh iya, termasuk mobil itu. Serius? Salah. Maaf, take 2 ya. Jadi benar kan? Entu orang-orang ngegosipin elu kalau elu itu cewek simpenan. Astagfirullahaladzimnya, kagak mungkin lah. Naya kagak mungkin jadi simpenan orang lain, apalagi si Arman kagaknya. Enggak ngebayangin kalau babe lu tahu. Waduh. Naya.
Babe gak nyangka, Naya. Nah, lu si Babe tahu. Abang! Assalamualaikum. Naya. Permisi. Naya. Permisi. Kemana sih? Kok nggak ada ya? Mas. Ya? Ada apa ya? Mas, saudara Naya kan ya? Waduh. Lah. Ternyata gue terkenal ya. Iya. Enggak gitu. Waktu itu kita pernah ketemu di pinggir jalan itu kan. Yang Mas turunin di jalan, itu kan saya. Ada saya di situ. Saya nyetir. Oh, yang waktu itu kan? Iya. Aduh, gue lupa dah. Nah, kalau lo nih lo siapa? Saya Arman. Iya, saya temannya Naya. Tadi saya di situ di depan pintu cuma nyari Naya, Nayanya nggak ada. Naya kemana ya? Oh, Naya lagi di rumah sakit nemenin babe nih. Di rumah sakit nemenin babenya. Oh. Udah, gue duluan. Nay, gue datang ke sini dikasih tahu sama saudara lo kalau. Ngapain lo kesini? Lo tega ya sama gue ya? Gue ngerti maksud lo. Hah? Tapi gue ngerti maksud lo apa. Nih, ini kan maksud lo. Ambil. Ya, kayaknya lo salah paham sama gue. Lo dengerin dulu. Alah, udah deh lo. Naya udah ketahuan semua kelakuan busuk lo. Nih, bukti ada di gue. Dengar diri. Dia minta apa aja gue kasih lah. Gue turunin semua maunya dia. Oh iya, termasuk mobil. Jadi bis. Dan salah. Maaf. Semuanya lah. Awal gue ketemu sama lo dan ngincurin hidup gue. Gue pikir lo orang yang baik, ternyata lo bukan. Gue udah ngancurin hidup lo. Oke. Iya, lo bener. Tapi ada satu hal yang lo harus tahu yang gak ada di rekaman itu. Perempuan itu namanya Naya. Dan gue sayang sama. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Gak mungkin lah Naya, udah gak usah lo pikirin gitu. Mendingan kita fokus aja dulu dong nih, membabi lo ya. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal sayang. Gua kasih apa aja yang dia mau. Semua yang dia mau gua turutin. Serius? Serius? Kalau itu mobil? Mobil?
gue kasih, termasuk mobil itu. Iya, tapi ntar kalau gue udah kaya. Oke, okay, next. Gue denger-denger, lu sekarang udah jadi gamers profesional, itu gimana ceritanya? Enggak lah, itu cuma buat seneng-seneng doang, hiburan. Oh gitu, iya ya. Apa lagi? Udah itu aja. Udah, kelar. Kelar. Ah, gue makan. Laper. Ya. Picik lo jadi temen lo ya. Gue pikir lo temen gue lo. Apaan sih, man? Apaan-apaan lo? Gue tahu semua yang lo punya. Gue tahu. Santai dong. Lepas! Lepas! Udah. Apa lo? Gua lo! Lo gak jelas! Lo punya kenalan teman enggak yang bisnisnya jual beli mobil? Jangan tanyakan tentang itu. Aku tak tahu harus jawabnya apa. Memang kau cinta keduaku. Kau bilang hanya kekasih gelapku. Tapi rasaku lebih kuat padamu. Kau cintaku, belahan hatiku. Hitam putih cinta kita, rahasia dua. Apa sih, Nay? Udah, lo kagak usah puyeng-puyeng. Kalau seandainya lo mikirin biaya rumah sakit, masih bisa gue tackle. Jangan khawatir dah. Iya, makasih ya, Nay. Ntar kalau udah ada duitnya, gue ganti. Ah, lo kayak harus hape aja. Kagak perlu. Ntar kan kalau kita udah nikah, babi lo babi gue juga. Iya gak? Mendingan sekarang deh kita kelarin dulu deh, yuk. Ayo. Makasih ya. Iya, Mas. Ya. Gue kagak ada urusan sama lu. Saya mau jelasin sesuatu ini. Saya sayang sama Naya. Saya gak bohong ya, saya sayang sama Naya. Minta tolong sama Nia, saya nitip ini buat Naya. Saya permisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bayar, Mbak? Atas nama siapa? Bismillah. Tunggu bentar ya, Mbak. Sudah lunas, Mbak. Hah? Lunas? Iya. Yeah, udah dibayar sama si Arman tuh tadi. Iya. Yang benernya? Iya, barusan dia keluar. Nih, ada titipan Arman untuk lu, Nay. Katanya dia bilang sayang sama lu. Nih. Selamat menikmati.
Arman kemarin ya? Iya, dia bayar barusan. Mana lo? Wah, anak bener-bener ya. Ayo mau bayarin padahal barusan. Udah telat lo. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku menyayangmu. Sekali jepret 50 ribu ya. Apaan sih lu? Mobil lu nih? Iya, kenapa butut ya? Kagak, keren kok. Serius lu? Iya, gua aja yang pernah suka nih. Keren nih. Temen-temen gua yang lain bilang mobil gua butut. Termasuk cewek gua, bilang mobil gua butut. Butut dari mana matanya kali? Kurang ini, kurang kerjaan baik. Operasi kayaknya. Keren tau. Boleh gua naikin? Jalan yuk. Hah? Jalan pakai mobil. Serius? Yuk. Tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku. Makanya aja. Kok gue? Tempat jalan gue? Iya, gue tahu. Gue yakin kok lo lebih butuhkan mobil ini daripada gue. Gue pake aja. Yakinkan dirimu, aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Naik. Nih, jadi gimana nih sekarang ceritanya, Nay? Hah? Jadi nikah kagak? Sorry, gue gak bisa. Iya, kenapa? Gara-gara gue kagak jadi bayarin? Atau gara-gara lu masih cinta sama si Arman? Iya. Gue masih cinta, emang kenapa? Ya kagak bisa lah! Shhh! Masih pelan-pelan? Mas sakit. Ya gue emosi dong, Nay. Lu tahu kagak? Hah? Duit gue udah keluar banyak, Nay, buat bayarannya gue emosi kampung. Hah? Maksud lu? Iya, gue barengin gue bos kamu buat rencanain ini semua, gimana sih lu? Oh, gitu. Oh, lu yang ngerencanain ya? Hah? Iya. Ini semua? Ampun deh, bukan ini. Salah ngomong, Nay. Salah ngomong dari mana lo? Ya Allah. Begitu surupan. Kagak. Iya, gimana kabarnya babe lu, Nay? Alhamdulillah udah baikan. Baikan. Alhamdulillah. Oh iya, tadi aduh siapa tuh namanya tuh si yang cowok tadi? Arman bagaimana tuh urusan? Lah, lu kenal sama dia? Bukannya kenal, jadi enggak sengaja. Jadi ketemu, dia nemuin gua gitu, Nay. Terus dia nanya mengenai lu. Lah gue jawab aja lu lagi di rumah sakit nemenin babe lu. Terus dia ngelongo. Lah gue cabut aja. Dia nanyain lagi. Katanya bang, tau gak bang? Katanya saya mau jual mobil nih. Tempat mau jual mobil di mana ya?
Ya udah, gue kasih aja alamatnya bos gue, bos Joni. Jual mobil? Iya. Mobil antik bukan dijual? Mau antik? Yang mana? Yang mana gue tahu? Mau antik ya, mau butut kek. Yang penting kan komisinya kan ke gue. Hebat gak gue? Otak bisnis. Jadi Arman ngejual mobil antik itu buat biaya rumah sakit Babe. Ini mobil peninggalan bokap lo. Yes. Antik dong. Almarhum bokap gue sayang banget sama ini mobil. Ini mobil kesayangannya. Jadi gak mungkin gue jual. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Nah, mau nangis, nah apa bagaimana sih? Enggak, apaan sih lo? Ayo ah. Dalam aja nih, lu nggak baik lu sendirian, cewek, malam-malam duduk di depan rumah begini. Ntar digondel kolong wewe. Yuk. Lu kebiasaan sih, duduk. Aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Baiklah, hadirin yang saya hormati, saya mulai jabatan ini. Coba anda lihat sendiri, mobil pada tahun 1980. Mobil ini akan saya jual dengan seharga 100 juta rupiah. Ibu gua nih orang. Saya berani 110 juta. 110 juta, 110 juta berapa? 110 juta dua, 110 juta tiga. 115 juta kedua, 115 juta ketiga. Saya berani 130 juta. 130 juta, ya harga tertinggi. Saya 150 juta. Ya 150 juta, ya siapa lagi yang lebih tinggi dari 150 juta? 150 juta kedua, 150 juta ketiga. 200 juta. Bayarin mobil itu 200 juta kemahalan. Gue jual ke dia tuh gak segitu. Ya, gak sebanding lah sama pengorbanan lo buat gue. Ini baru kali ini ada orang yang menghargai mobil antik kesayangan gue. Silakan Pak, ada yang mau diucapkan? Kita ngobrolnya di mobil aja yuk. Di sini malu banyak orang. Nah, lo tau. Lo itu adalah hadiah yang paling berharga yang pernah gue dapet. Dan gue sayang sama lo. Lebih berharga daripada undian mobil. Yaps, ini bisa dibilang undian berhadiah cinta.
Ronaldo nikah sama si Nona. Ronaldo. Tak dulu dah, ngapain pada selaman dulu, dialog belum habis. Bagi dua gimana? Oh iya, saya. Iya, maaf. Maaf, gak enak ya? Sorry. Lu ngapain ikut campur? Gitu dia tuh. Sekali ku telah berjanji takkan mudah ku telan kembali, karena ku telah memilih cinta hanyalah satu untuk dirimu. Namun apa yang telah kau beri,
Foto. Yo, foto. Panama Production.
Udah yang mana, udah yang mana, tuan senang. Udah yang putih, udah yang putih, barang berpandang.
Sekali lagi tolong semuanya, dulur-dulur semuanya, untuk tertib dan juga damai ya. Tolong semuanya.
Sekali ku telah berjanji takkan mudah ku telan kembali, dan aku telah memilih cinta hanyalah satu untuk dirimu. Namun apa yang telah I'm not.